Usai dari percetakan Al-Quran, Jamaah Sindowisata melanjutkan perjalanan menuju lokasi fenomena alam yang terjadi di luar kawasan kota Madinah. Jabal Mahnet merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Di lokasi ini banyak keanehan yang terjadi, salah satunya mobil bisa berjalan sendiri tanpa mesin dinyalakan walau jalan menanjak. Konon kabarnya itu karena adanya daya magnet yang kuat di antara gunung-gunung yang berada di area tersebut. Di area ini, para pengunjung bisa menikmati berbagai macam permainan, mulai dari naik unta atau kuda, bahkan ada juga motor EPV yang bisa digunakan untuk bersenang-senang. Tidak hanya itu, juga banyak penjual jajanan yang selalu ramai diserbu oleh jamaah umroh. Saudaraku, calon jamaah, jangan bimbang. Sindowisata, siap-siap selawat. Dari Jabal Mahnet, perjalanan ziarah Jamaah Sindowisata Jawa Timur Angkatan 43 dilanjutkan menuju Masjid Qiblatain. Namun dalam perjalanannya, rombongan bus mendapatkan tausiah dari Gus Ali Gondrong yang kali ini ikut dalam rombongan Sindowisata. Gus Ali memberikan nasihat serta maksud dari mafia solawat. Dan ini saya perkenalkan tentang mafia solawat, kenapa salamnya tiga jari? Karena soal umur kita, umur itu tiga, kemarin, hari ini, dan besok. Jadi jentik, penutup, jempol. Jentik ini yesterday. Kalau bahasa Arab namanya al-amsu, kemarin yang sudah berlalu, sehingga kelakon. Yang kedua, today. Hari ini. Karena hari ini. Halo-halonya mati. Nah, yang ketiga jempol ini artinya besok. Tomorrow. Tomorrow. Jadi yesterday, today, tomorrow. Al-amsu, al-yaum, al-ghad. Wingi, saiki, sesok. Yang sing wis kelakon, sing nembe kelakon, sing bakal kelakon. Yang lalu kita jendek. Jendek itu apa? Bodoh, nakal. Kapan? Dulu. Kita melarat, terkoso, rusak, bejijat. Kapan? Dulu. Yesterday kan? Yes. Kita ini ketulo-tulo, rekoso, dulu. Dulu. Today hari ini kita mau bekerja, mau berusaha, mau belajar, mau ngaji, mau tobat, mau umroh, mau berdoa, mau berusaha. Insya Allah besok dan tidak jempol. Amin. Perjalanan ziarah Jamaah Sindowisata telah sampai di Masjid Qiblatain. Masjid ini memiliki sejarah tersendiri dalam perjuangan Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina menjadi Masjidil Haram di Mekah. Saat itu Rasulullah tengah melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabatnya. Jamaah Sindowisata pun juga melaksanakan sholat zuhur di Masjid Qiblatain. Hal ini untuk merasakan perjuangan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Umroh haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi. Dari Madinah Al-Munawwaroh, Kriswanto melaporkan.